Dingin di sini. Bawa angin. Kenapa mata? Masuk pasir kah? Bisa diberi keterangan sedikit Pak Sabri? Bisa diberi keterangan sedikit? Jadi jemaah kita ini dua demam karena pengaruh ini cuaca panas kan, jadi kena ini heat stroke. Jadi kita kasih pertolongan awal infus. Terus ini sementara cari es batu juga untuk ngompres. Oh, ya. Mudah-mudahan segera. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kemudian untuk tarakan dan nunukan malam. Yang mata itu. Ini Ibu Dokter Leni sedang memberikan untuk kompres bapak-bapak. Itu juga. Kesasar ini. Ini ada jamaah satu yang kesasar. Berita berapa ini, Pak? Berita berapa ini? Udah tahu nih, itu dilihat di gelangnya aja nanti. Denda 10 budak ter. Denda 10. Denda 10. Di maktab 25, tenda 10, BPN 7. Handuk kecil, handuk kecil. Ada. Minta tolong. Alhamdulillah.
ini. Biarlah sama aja, sama aja. Biarlah dia pegang. Boleh sih, sama. Bisa ke sana enggak? Ini guna ya. Guna. Ini. Ini sedang dilakukan kompres sebagai salah satu cara tercepat untuk menurunkan panas, Bapak, mengurangi panas. Ya. Bapak kita ini sedang mengalami heat stroke atau panas yang berlebihan. CPE ya, jepit CPE. Kedinginan aja dokter. Di kepalanya dok, enggak dok? Ini? Yang tipis saja. Oh, yang lebih handuk kecil, handuk becu. Wah, ini tanggung ini. Besar betul. Yang itu. Bapak juga kali ini. Ya, ini ada kain, ini ada kain sudah. Oke, dokter dan tenaga medis sedang melakukan kompres untuk jamaah kita yang mengalami heat stroke atau panas yang berlebihan di dalam tubuh. Mecekek. Sini semua jamaah saling membantu, ngasih handuk, ngasih kanebo, ngasih handuk kecil. Enggak tahan panas. Awal dia juga itu. Memang itu kompres. Minum kali. Yang mana tasnya? Oh iya. Biarlah dulu istirahat deh kan. Tunggu kerja dulu ya. Iya. Mana tasnya? Tambah. Berapa? Teman itu tak senai. Lenisun. Teman itu tak senai. Kita terhubungannya terkali ke dia. Iya, kasihan kan. Iya. Luna. Karena itu betulnya lagi. Eh, apa?